Selamat sore semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya lagi berada di sebuah tempat wisata yang sangat fenomenal sekali, yaitu nggak jauh-jauh lagi dari Nusa Penida, yaitu tempatnya di Kelingking Beach, yaitu di Karang Daud. Jadi Kelingking Beach ini berada di sebelah baratnya dari Pulau Nusa Penida. Oke, kita langsung gaspol lagi menuju ke tempat wisatanya. Jadi kalau dari pelabuhan menuju ke areal wisatanya ini itu memakan waktu kurang lebih 40 menitan. Oke teman-teman, jalan yang kita lalui lumayan kecil sekali teman-teman. Jadi kalau berpapasan dengan mobil itu pastinya harus ada yang minggir, yang mengalah satu. Jadi kita langsung gaspol lagi. Dari sepanjang jalan menuju areal tempat wisata itu banyak sekali warung-warung makanan yang buka. Jadi kita sudah sampai di areal parkirnya. Pengunjungnya juga lumayan cukup banyak di hari ini. Jadi saya kesini nih pas di Manis Galungan. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi dari Pantai Tembeling di areal parkirnya. Kita langsung gaspol lagi menuju ke objek wisatanya langsung. Oke teman-teman, suasana di sore hari ini sangat cerah sekali. Pas sekali buat kita untuk menikmati keindahan dari Kelingking Beach-nya. Jadi ini merupakan surga tersembunyi lagi dari Pulau Nusa Penida, yang dimana dulunya sebelum COVID-19 sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun non-domestik. Jadi di sebelah kiri dan kanan kita adalah warung makanan, nampak sepi sekali teman-teman. Oke, dari sini sudah kelihatan lautnya yang sangat luas sekali dan indah. Di bawah kita juga ada pura dari desa setempat. Kita langsung gaspol lagi melihat surga tersembunyi dari Nusa Penida. Oke, depan itu ada warung makan juga. Suasana Pantai Kelingking di sore hari. Jadi kalau teman-teman mau turun ke area pantainya itu juga bisa. Ada tangga yang disediakan, jadi kita melewati tangga ke bawah kurang lebih 5-10 menitan untuk sampai ke bawah. Jadi yang kuat untuk turun dan naiknya bisa dicoba langsung tripnya. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih dukungannya. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan info-info video menarik seputar tempat wisata yang ada di Bali. Di sini juga disediakan tempat untuk spot foto yang suka post foto yang instagramable, bisa dicek langsung. Jadi kalau kita mau berfoto ke atas itu dikenakan tarif 5.000 per pack, 5.000 per orang. Jadi untuk yang di bagian atasnya ini katanya sementara ditutup, cuma satu tempat aja yang buka. Kita
bakalan gaspol lagi menuju ke bawah ke dekat puranya untuk melihat langsung Klinking Peaknya dari atas. Nampak indah sekali pantainya, dan beginilah pantai Klinking Beach. Sangat-sangat rekomen banget buat teman-teman yang mau berliburan ke Nusa Penida, bisa langsung gaspol menuju ke Klinking Beachnya. Kita bakalan turun lagi sedikit menyusuri anak tangga untuk melihat langsung keindahan dari Klinking Beach-nya. Jadi seperti inilah penampakan keindahan dari pantai Klinking Beach dari pertengahan jalur menuju ke arah pantainya. Oke, cukup sekian vlog saya hari ini. Semoga bisa next jadi rekomendasi buat teman-teman yang berliburan ke Nusa Penida. Sampai ketemu lagi di next part berikutnya.